Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Petugas gabungan dari Muspika Semboro melakukan operasi ke pasar tradisional. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan zona bebas COVID-19. Operasi gabungan di pasar Semboro ini dilakukan oleh Muspika, TNI Polri, dan juga petugas kesehatan. Para petugas meminta para pedagang dan pengunjung untuk selalu disiplin mentaati protokoler kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Karena memang masih banyak pedagang yang tidak memakai masker dengan berbagai alasan. Petugas pun langsung melakukan tindakan cukup tegas dengan menyuruh pulang pedagang atau membeli yang kedapatan tidak memakai masker. Penertiban ini dilakukan untuk mempertahankan status zona bebas COVID-19 di Kecamatan Semboro. Sosialisikan bahwa dengan disiplin mematuhi protokol akan menjadi vaksin yang terbaik. Vaksin yang terbaik yaitu dengan disiplin. Membiasakan diri mematuhi protokol-protokol kesehatan. Terus-terus kami garda terdepan, jika selalu akan membiasakan diri, mengingatkan, juga masyarakat harus terus selalu diingatkan. Diharapkan masyarakat tetap mematuhi protokoler kesehatan agar kondisi semakin membaik. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan.